Oke, balik lagi di ngegame PlayStation 2 cuy. Kali ini bakal kita lanjut lagi series Tokusatsu Kamen Rider. Sekarang yang kumainin Kamen Rider Hibiki cuy. Kalau kemarin kan kita udah tamatin Kamen Rider Blade kan, kita mulai dari awal dari seri Heisei dulu, dari Kuga, Agito, lalu Ryuki, Vice, Blade, dan ini sekarang lanjutnya Hibiki cuy. Sebenarnya ya Showa juga yang kemarin lama itu, yang old itu Ichigo apa segala macam di PS1 cuma ada ini doang ya, Ichigo tuh sama Fitri aja cuy. Oke, tanpa perlu basa-basi langsung kita mainkan story modenya Kamen Rider Blade cuy. Nah itu seperti biasa, mungkin yang kalian para penyuka Kamen Rider Hibiki udah tahu kan, itu hewan-hewan, bentukan hewan apa sih namanya, petnya gitu, tapi dari bentukan DVD gitu. Oke, ini story pertamanya kita di udah pasti kita pakai Hibiki ya. Iya. Apa nih? Ini yang beginilah kalau game-game bagus tuh pasti kenapa harus bahasa dewa gitu loh. Ini bedanya apa pula? Kita penuhin aja. Gak tau tuh bedanya apa ya dua itu tadi ya. Mungkin kalau kalian ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Buset, bisa ditekan gitu cuy, berubah kasusnya. Sebenarnya dulu tuh pernah sempat main cuy Kamen Rider Hibiki ini di PS2 dulu ya, untuk punya PS2 dulu tuh. Cuman karena ya begitulah, kalian tahu agak-agak rada-rada susah kasetnya, jadi nggak main sampai tamat dulu cuy. Kadang-kadang nge-stuck-stuck gitu. Wah, ada kasusnya. Ush, Henshin. Ush, anjay. Salah satu Kamen Rider yang ngomong Henshin, Hibiki cuy. Wih, monster-monsternya di Hibiki ini rada-rada horror juga ya. Nah, langsung aja kita mulai. Kita lihat kombonya kayak apa nih. Wih, kenapa nangis? Oh, nangisnya kotak. Nembaknya X. Wah, bisa digombo gitu sama X cuy, biasalah. 2 lawan 1 boy, oke. Gak masalah, satunya nembak-nembak pula. Apa? Segitiga juga bisa muk? Waduh, buset. Buset. Wow, bisa dikombo gitu, blablabla segitiga, oke. Ngodar. 2 poin. Seperti biasa ini fighting juga ya gameplaynya, lupa juga aku jelasin buat kalian cuy. Waduh, ha he ha hu. Gak ada finishing kah? Ini boost dari oh iya, tiap monsternya, bosnya jadi raksasa gini cuy, baru ingat. Buset, lawan raksasa beneran pula. Oh, bisa mukul ekornya juga. Buset. Bisa mukul dari atas cuman. Oh, apa nih? Kasihin lagi. Anjay, mau finishing kah? Seperti biasa kita gunakan alat kita buat main drum. Anjas. Kaen nanen kata. Keren. Jadi kayak ini cuy, kayak Guitar Hero anjay. Pung. 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 Pau. 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 Pung. Pa. Pung. Pa. 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 Pau. 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 Pung. 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 Pa. 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 Pau. Pa. 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 Pau. Anjay. Oh. Ha. Wess. Keren.
Finishingnya benar-benar ikutin kayak di filmnya cuy, di seriesnya. Ya termasuk lumayan keren lah ya finishing dari kamera dari Hibiki ini, daripada yang lain juga ya. Faiz juga nggak kalah bagusnya juga sih finishingnya, keren keren keren. Oh ya, ini juga dari segi gamenya nih pasti ada kayak koleksi-koleksi galeri gitu cuy, entah tapi nggak tahu ya dia main gacha apa enggak. Nanti kita coba kita lihat set ini stack 2 tiba-tiba kenapa lawan Ibuki. Nih. Oh enggak, yang kita pakai Ibuki cuy. Nih Ibuki pada Angki ya, soalnya ada yang sama warna biru cuy. Kayaknya Ibuki deh yang trompet itu. Oh iya bener Ibuki ini. Mana kombonya cuy? 2, 3. Enak banget kombonya Ibuki. Gitu aja nih. 2 lawan 1 nih sampai enggak bergerak enggak. Oh, bisa nembak. Eh, bisa nangkap ya? Buset. Manusia karet kah? Aduh, depan belakang ini bahaya nih. Weh, bang, ampun, bang. Modar. Jadi raksasa ini. Ikan pari apa burung gimana sih? Campur aduk anjay. Ini terbang pula kayak mana lawannya nih? Buset. Buset. Tusuk pakai kurang kayak mana nih mukul? Oh lagi kena stun. Aduh, telat. Oke, finishing. Rada-rada susah buat mau kombonya kalau jadi musuhnya raksasa kayak gitu cuy. Buset. Ini dia. Katakan. Si Puisek, guys. Langsung ada tulisannya gitu. Mari kita mainkan musiknya. Anjas. Anjas kelas. Berapa ada yang miss anjay? Modar udah nih. Titing. Ah, lari kah? Enggak mungkin sih. Wow, anjas. Finishing. Apa sih? Tuting. Wah, anjay. Keren. Iken dakcak. Udah finishing kayak gitu kan, mendukung grafik PS2 dengan grafik kayak gitu ya, udah keren aja. Gila dong. Pum pum pum. Soundtracknya bagus-bagus juga ya. Teng. Wow. Ya, Kamen Rider Todoroki ya. Ada dua yang gitarisnya cuy. Yang satunya agak kekuning-kuningan gitu. Kalau nggak salah, Zanki ya. Ini Todoroki ini yang gitar nih. Mesti pakai gitar nih. Buset. Buset, dua-duanya kena. Hai.
modor. Cukup mudah sih. Nah, sekarang raksasanya apa ini? Campuran banteng dan landak. Fusion kah? Nah, kalau gini kan enak mukulnya nih. Set berisiknya. Oke, mau finishing. Set. Ongjikseng, Raiden Jikseng. Wah. Main gitar dulu tuh. Wah. Anjas. Bum bum bang. Dan 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 dan. Wah. Berapa miss lagi? Eits. Mau lepas dia? Gak akan gue kasih lah. Kompeng. Oh ini dia. Wow. Anjas. Keren keren keren. Teng 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 teng. Udah 3 kamar render ya kita pakai sekaligus. Kirain bakal pakai Hibiki seterusnya coy. Kirain kayak gitu kan. Mungkin nanti berikutnya kebuka kamar render yang lain terus kita mainkan story-nya. Kalau kita pakai Hibiki lagi tapi yang perubahannya ini. Perubahan akuningnya ya, bukan yang ultimate nih. Lupa cuy nama akuning yang merahnya. Pokoknya ada yang satu lagi tuh baru yang ultimate. Scene diperlihatkan di tengah-tengah sawah. Buset manusia. Monster lumpur ke? Kenapa jadi 3? Nambah pula musuhnya. Buset beneran bertiga. Buset, banyak itu anjay. Wah, 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 kacau, kacau. Ya. Oh, nipu dia. Bangunlah. Ah, kan, udah tebak kalau bangunnya lama kayak gitu mau nyerang dia. Enak-enak kena kombonya nih. Buset dah. Buset apaan tuh? Dilempar lumpur anjay. Oke. Apa ini? Jadi raksasa. Oh enggak. Langsung finishing. Waduh. Tiba-tiba tanya drummer api. Wesh. Langsung finishing. Keren anjay. Wow, belum ada yang miss. Anjas. Pindah stats lagi. Enggak ding. Tamat kah? Apa udah selesai? Cuma 4 apa 5 chapter ya? Otsukare sama. Bumpy cute. Yaaa!
Oh, karakter kebuka. Galeri, ah itu kan foto-foto galerinya. Oh, gue tadi ternyata cuma berapa chapter? 4 apa ini ya? 4 apa 2 doang tadi itu. Dan ini story-nya tadi, terus ini kayaknya arcade deh. Arcade battle ini doang. Fighting-nya doang. Di sini udah ada karakternya. Cuma ada berapa karakter ya di sini ya? 3 4 5 6 7 ada 8 doang, cuy. 8 karakter nih, 3 ini kamar dari Ibuki lalu Todoroki. Iya. Iya. Ini apa bedanya ya? Kalau yang kiri apaan deh? Terus tadi yang katanya kebuka itu gimana cara makainya? Supaya bisa berubah dia tuh. Iya. Kok nggak ada, masih kekunci gitu ya. Apa di story modenya? Dan ini masih tanda tanya, mungkin kemungkinan besar ini gacha foto ya. Oke, kita bisa lihat dulu galerinya, kayaknya yang ini deh. Nah iya kan, tadi yang kebuka ada berapa, 5 apa 4, lupa juga cuy. Itu baru ada 1, 2, 3 dan waduh banyak juga ya, 4. Wah, banyak juga fotonya, cuy. Di sini modenya ya ini hanya ada story, battle, lalu 2 player. Oh, ini satu playernya ada 3. Apa ya bedanya? Biasa kan cuma 2 tuh. Oh, ini versus komputer aja, cuy. Mungkin yang one player yang satunya itu ini doang, apa namanya, semacam arcade gitulah, main satu orang kan. Kalau ini versus komputer, jadi kita bisa milihnya bebas, bisa pakai monster. Oh, di sini malah lebih banyak, mungkin Kamen Rider ya, 8 orang tadi ya kayaknya. Di sini ada 6-12 karakter cuy, dan ini monsternya, dan memang beneran monsternya itu kita pakai berdua ya, baru tahu cuy. Kirain tadi berdua tuh karena emang story doang. Coba deh kita balik lagi ke story. Dan ini masih seperti biasa Ibiki cuy. Oke, coba nanti berikutnya kita kalau masih memang lanjut, kita coba cek lanjut lagi ya. Tadi perasaan kebuka cuy, soalnya kayak kok kayak nggak ada perubahan gitu kan ya. Tadi kirain kebuka karakternya. Oke lah, mungkin cukup sampai di sini ya cuy. Terima kasih yang sudah menonton. Kita bakal lanjut lagi. Coba saya lihat-lihat lagi ya kalau memang masih lanjut ada story-nya atau segala macam ya guys. Mungkin kalau tidak ya mungkin cukup sampai di sini aja gameplay dari Kamen Rider Hibiki cuy. Selanjutnya mungkin kita bakalan lanjutin Kamen Rider Kabuto ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe jika kalian adalah anak bumi cuy. Jangan lupa juga tekan tombol like-nya kalau memang kalian suka dengan game ini. Oke, Arcade pamit undur diri and see you next game.